Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Kitab kita Muqaddimah Aqidatul Muslimin. Perbincangan kita dalam bab yang ke-11. Tajuk dia iman, Islam dan dua kalimah syahadah. Iman berapa dia? Ne. Asas dia, tiap tonggok dia nya, tiap diri dia berapa ada? Ne. Islam 5. Jadi dua kalimah syahadah tu masuk dalam Islam dah. Kemudian dia nak bahas khusus bermula dengan dua kalimah syahadah. Baru tu barulah mari hak lain-lain pula lepas ni, semayanya, puasanya, zakatnya. Yang pentingnya hak asas dulu. Nombor satunya kunci nak berpindah daripada satu tempat ke satu tempat tu, kunci dianya Islam. Dua kalimah syahadah. Selagi orang ni tak mengucap dua kalimah syahadah dengan syarat dia, berapa syarat dia? Mengucap ni berapa syarat? Nak sempurna dia tu kena kata dengan lidah, benar dengan hati dan beramal dengan anggota dia. Tiga tu baru sempurna. Kalau tidak, supaya kita cerita tu lah. Buruh bila kita ajar dia, buruh boleh kecek ni. Ajar-ajar dia mengucap la ilaha illallah. Jadi boleh kata tidak, kita akak dia buat majlis agama nak kita daftar. Kita daftar ke macam buruh mengucap. Jadi daftar buruh Islam lah. Nampuh lah nama Muhammad. Malakobar ke berapa ikut lah tak. Muka dia tidak buruh Malakobar lah. Hak boleh kecek. Baik. Iman dan Islam itu adalah tersimpul juga dalam dua kalimah syahadah. Dua-dua itu duduk dalam dua kalimah syahadah. Perbahasan panjang tentang dua kalimah syahadah ni kita dah belajar dalam jadual. Ingat tak jadual kita dulu? Jadual dua kalimah syahadah. Yang terkandung di dalamnya beberapa perbahasan tentang Allah Subhanahu Wa Taala, tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tentang iman. Jadi jadual tu kena ingat balik. Iman dan Islam adalah tersimpul, mana duk kupu di mana, di dalam dua kalimah syahadah. Duk dalam tu. Dan sesungguhnya semua amalan iman dan Islam itu adalah untuk mentahkikkan. Untuk mentahkik itu mana untuk melaksanakan. Itu mana untuk mentahkikkan. Gapo dia mana tahkik, tulis tepi itu. Untuk melaksanakan dua kalimah syahadah di dalam hati seorang Muslim. Dan menjadi permulaan dan penyudahnya. Jadi duk mana? Permulaan dengan penyudah seorang Muslim itu mesti duduk di syahadah. Bila dia mengucap syahadah, dia masuk Islam. Kalau dia mati dengan syahadah pula, dia akan pergi ke surga. Nabi janji dan mengkan akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Nabi kata siapa dia mengakhiri ucapan dia ada pada dunia ini dengan kalimah la ilaha illallah, orangnya akan pergi ke syurga. Jadi nak pergi ke syurga tu kena sudah dengan la ilaha illallah. Jadi ni kita takut hari ni. Ya kita duduk bimbang, kita duduk gerung, kita duduk tak lalu makan, tak nak tidur ni kerana bimbang apakah kita nak hembus nafas yang terakhir itu dengan la ilaha illallah. Bimbang ke tak bimbang? Berapa ramai orang yang pakai tak mengucap, ajar-ajar ini pala pun ada. Maki. Tadi kata apa? Maknanya, kebimbangnya kita hari ini, yang kita doa seorang minta berharap. Ya Allah, jadikanlah akhir kalimah aku ni, apa dia? La ilaha illallah. Jadi waktu kita nak. Maknanya alamatnya, kalau dia tak boleh nak kata la ilaha illallah di saat akhir tu, kita nak kata ke alamat apa tu? Tak usah tuduh-tuduh lah. Kita minta untuk kita. Yang orang lain tu minta selamat berlaku lah. Sahabat-sahabat kita ya. Nah, itu bimbang. Kebimbangan itu kena ada. Jadi iman dan Islam untuk mentahkikkan. Melaksanakan. Itu mentahkik maknanya untuk melaksanakan dua kalimah syahadah dalam hati seorang Muslim. Mana hati seorang Muslim ni? Syahadah dia kata. Kata dengan lidah. Hati dia tasdik. Tasdik adalah hati. Siapa dia tahu hati ni? Siapa dia boleh korek? Cek suluh. Pergi hospital pakar perdana. Hospital universiti. Boleh suluh tengok. Ada iman tepek di hati. Ada? Tak boleh. Yang boleh suluh hati kita ni ada iman. Kata ada iman duduk di mana?
anggota, duduk di amalan kita. Kalau amal buat, makna itu tanda hati orang itu beriman. Kalau dia duduk ngam tepik si amalan, amal beriman, amal kuat. Tanya orang baik, tak elak lain. Boleh percaya? Tak boleh percaya lah tu. Bandingnya kita semua, supaya kita kelip tangga dah. Jauh lagi. Yang semua panggil. Oh iya. Oh si anggut saja dia. Yang nak panggil saya apa panggil? Yang panggil. Oh. Kalau dia naik tangga tu yang tu. Tepat tangga tu kak. Orang abis saya ke adik tu. Kau lima sebutir tu agli. Kuih stok pun tak ada. Dia kata saya ke apa datang ni? Hari-hari tu ayat saya. Kalau kemulikau tak ada benda. Nah, itu ayatnya. Orang panggil cinta pula sudah lah tu. Duduk lau hari-hari. Ngatik tak mudah dekat. Gia lima semacam. La ilaha illallah. Sudah makan klik. Rupu tak maya. Jadi kerja. Tak semangat tak semestinya lagi. Orang ngatik gia lima tu. Kuat iman dia tidak. Klik dia beramal ke situ. Itu tandanya. Tanda. Nak suluh hati ni ada iman. Tak ada iman. Duduk mana? Duduk di anggota. Kalau anggota buat tu. Dia lah. Ada iman. Sebagai pernyataan Islam dan iman itu ialah dengan mengucap dua kalimah syahadah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi nak istihar tu kena kata dengan mulut. Kena kata dengan mulut. Baru ni ada orang mari. Orang tanya. Dia kata orang ni mari Islam. Tapi dia tak boleh mengucap dengan bahasa Arab. Dia nak mengucap ke bahasa orang putih dia. Ajar aku Arab tak boleh kata. Jadi kata jadi Islam orang ni. Kata betul kalau dia nak masuk Islam tu. Kalau dia nak masuk Islam, apa yang tak saya belajar? Tak saya kata, la ilaha illallah. Katalah telur-telur dengan bahasa dia pun tak apa. La ilaha ka, gana ka, ilallah pun tak apa. Dia mestinya kata dulu. Tak saya kata. Dia kata, mana Ustaz Islam dia kata lagi. Kata kena kecek dia lah. Gaya dia dulu. Biar dia boleh berlapak dengan bahasa Arab. Jadi kita bimbang. Takut masuk Islam, masuk Islam kek nak belaki ke, kek nak bini ke. Bila ni banyak. Boleh hak dia nak juga. Kalau hak tino Melayu gak jadi orang putih ikut hak tino tu pun. Engko dia pasal tu dah segak juga ikutnya. Kalau tidak jumpa apa dengan orang duk main pejalan gitu. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Muaz bin Jabal yang menjadi utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke negeri Yaman. Jadi Nabi kita nak atas Sayyidina Muaz pergi ke Yaman. Nabi kita pesan apa? Innaka ta'ti qauman min ahli al-kitab. Fad'uhum ila syahadati an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Fa'in ata'u li zalika fa'a'limhum anna allaha aftarada alihim khamsa salawatin fi kulli yawmin wa laylah. Fa'in ata'u li zalika fa'a'limhum anna allaha aftarada alihim sadaqah tu'khazu min agniyaihim faturaddu ala fuqaraihim. Fa'innahum ata'u li zalika fa'iyyaka wa karaima amwalihim. Wattaqi da'watal mazlum fa innaha laysa bainaha wa bainallahi hijab. Hadis rawahu al-Bukhari wa Muslim. Tengok maksud dia apa cerita Muaz. Maksudnya sesungguhnya kamu dari didatangi dari kalangan ahli kitab. Silap terjemahan sikit, silap tulisan. Jadi Nabi kita pesan kepada Muaz sesungguhnya kamu akan pergi ke tempat ahli kitab. Inna kata ati kauman. Mana kamu akan pergi ke Yaman ni, di sana akan jumpa dengan puan-puan ahlul kitab. Ahlul kitab ni siapa? Yahudi dan Nasara. Itu mana ahlul kitab. Orang yang ngaji kitab juga. Orang ngaji kitab mari langit. Orang ngaji kitab rekod sendiri tak pakai hijau. Kitab mari daripada langit juga. Dia panggil Taurat dengan Injil. Maka ajaklah mereka kepada pengakuan La ilaha illallah. Bahawa tidak ada Tuhan melainkan Allah dan aku Rasulullah. Nah, gitu ni ayatnya. Nabi kita ajak kepada kita, dakwah yang pertama yang kita kena buat, ajak orang kepada La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sekarang ni kita nak ajak orang hak ni pun, tak sudah lagi. Lalu ni kadang-kadang dakwah kita, dakwah tunggir dia panggil. Dakwah terbalik pun ada. La ilaha illallah sahabat mana lagi? Ajak pergi haji tu. Jadi kadang-kadang dia terbalik. Jadi permulaan kita nak startnya dengan ngajak akidah. Ngajak akidah. Kalau mereka patuh. Ha, tengok. Nabi buat tartib dia. Muaz pergi ke Yaman ni. Akhir dah ni. Tidak kata di peringkat awal Islam. Tidak. Peringkat akhir. Kalau mereka patuh. Dia dengar dah la ilaha illallah ni. Beramal molek. Beritahulah kepada mereka bahawa Allah mewajibkan kepada mereka lima sembahyang pada tiap-tiap hari dan malam. Ajar dulu mengucap. Dia mengucap molek-molek.
kita royak dia, kamu dah jadi orang Islam, lepas pada Islam ni mungkin kena sembahyang. Ada sembahyang 5 kali sehari, hak wajib. Kalau mereka patuh, tengok. Nabi buat tertib molek. Kalau patuh pula, hak sana ajak sembahyang, ajak mengucap. Lepas terima mengucap, ajak sembahyang. Kalau mereka patuh, apa dia kata? Beritahulah kepada mereka bahawa Allah mewajibkan zakat harta yang diambil daripada orang-orang yang kaya dan dikembalikan kepada orang-orang yang berhajat pada harta itu. Mana ambil daripada orang kaya, zakat ni tak ambil kalau besok. Zakat harta. Zakat fitrah, tak ada kira sesok kaya. Asalkan dia ada makannya untuk air raya tu, dia kena bayarlah zakat. Jadi, ambil daripada orang kaya, beri kepada orang berhajat, orang sesok. Maka kalau mereka patuh. Ha, tengok. Sesok dia ayat. Kalau patuh pula, jauhilah daripada menceroboh harta benda mereka. Jangan ambil harta dia kosih-kosih dari jadi orang Islam ni. Dan takutlah kamu akan doa orang yang terkena zalim. Ha. Jangan orang kena zalim. Orang kena nyanyi, jangan pandai lekeh. Dia hanya doa dia orang. Gemuluh tak gemuluh dia panggil. Kalau ni gemuluh tak gemuluh ni, asal orang takut. Kalau gemuluh lalu, mati senang. Ni bahasa jenis mati tidak, hidup pun tidak. Ngak. Tak nak apa pun. Anak-anak nak ikhlas pun tak boleh. Dia sendiri pun hidup tak hidup. Orang panggil nyawa ikan kalau. Terkena zalim. Jangan. Nabi kata, takutlah kamu akan doa orang yang kena zalim. Sesungguhnya tidak ada hijab. Apa dia hijab? Tidak ada dinding. Tulis itu. Hijab mana tidak ada dinding. Di antaranya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang kena zalim ni kalau dia doa, pintu langit buka perang lalu. Ha. Buka selalu. Pintu langit. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW telah bersabda, Lama hadarat Aba Talibin al-Wafah, ja'ahu Rasulullah SAW, fawajada indahu Aba Jahlin, wa Amrullah bin Abi Umayyah, faqala Rasulullah SAW, Qul ya ammi, Qul la ilaha illallah kalimatan ashadu laka biha indallah. Faqala Abu Jahlin wa Amrullah bin Abi Umayyah, Ya Aba Talib, atarghabu an millati Abdul Muttalib? Falam yazal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'riduha alaihi wa yu'idani alaihi tilka al-maqalah hatta qala Abu Talib akhir ma kallamahum wa aba an yaqula ilaha illallah. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Tengok ni, ini cerita kita takut. Maksudnya, tatkala Abu Talib hampir nak mati. Nabi pergi sok rumah dia, orang pak saudara dia. Pak saudara dia, hak saya ke dia, hak pera dia ajak kecil. Abu Talib. Tak ada dia pisah dengan Nabi. Nak pergi musafir bawa, nak pergi kuana pun saya, kandung semacam ni. Nak mati, Nabi kita pergi. Pergi tengok Abu Talib. Bila dia pergi, datang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam datang kepadanya, tiba-tiba didapati Abu Jahal dan Abdullah bin Umayyah berada di sisi Abu Talib. Dua kepala pengak ni ada sama tunggu situ. Ada juga dia. Ha, jadi kita tengoklah. Kalau keluarga kita nak mati nampak geng-geng dia hok duk lihat putih sekali dengan dia mari juga kata demo mari mula lah kata. Kalau mati mari ngatik gitu lah kata. Dia tanya-tanya ada jamu eh. Lo ni orang nak mati tu sedok mari. Jangan masuk kawan-kawan ni. Bila masuk orang-orang yang tak jauh ni, muka dia pun ingat apa ni. Muka ingat dia pelagu ayah, muka ingat dia ingat kau. Jadi Abu Talib ni, dijaga, dikawal oleh Abu Jahal. Dia takut ni. Dia takut Nabi ajar masuk Islam. Lalu Rasulullah SAW bersabda, wahai bapak saudaraku. Nabi tak ira ke dua orang ni. Hei ayah saudara saya. Katakanlah bahawa, La ilaha illallah. Nabi nak kacik waktu je dengan pak saudara dia ni. Ayuh dulu kata, La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak yang sebenarnya, mereka Allah. Kalau ayuh kata ini, apa jadi? Iaitulah kalimah yang membolehkan aku menjadi saksi untukmu di sisi Allah. Kalau dia kata ini, walaupun dia tak rajin semaya, tak rajin puasa, tak rajin zakat, tak rajin haji. Nabi kata, aku jadi saksi boleh masuk syurga. Nak kata sepatah. Besar ke tak besar kalimah ini? Ha? Inilah dipanggil kalimatun tayyibatun. Kalimah tayyibah ni terlalu besar kedudukan dia nya anak kunci syurga duduk situ. Maka berkata pula Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah. Dua ikut. Wahai Abu Talib. Mu nak kata sepamak mamak bayak tu? Adakah kamu meninggalkan agama Abdul Muttalib?
duk kacik. Demo nak balik dah, nak berubah dah. Nak balik dah, istilah orang ni balik dan. Nak balik dah ikut Muhammad pula. Nak tinggal orang mutuk kita Abu Talib. Duk kacik lah. Jadi Abu Talib pun malu. Nak kata, nak ngaku ikut Nabi tu malu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus mengemukakan syahadah kepadanya. Nabi ajar lagi. Dan kedua orang itu mengulangi juga cakap. Nabi ajar, dia tindas lalu. Nabi ajar, dia tindas. Allahu Akbar. Nabi pun tidak gedebe masa tu. Kalau gedebe, tindas tu. Abu Jahal. Nasa sama masalahnya dah. Berambung giru ekon dulu. Saya nipok darah saya. Nak kata tak berani. Mungkin dia gedebe Abu Jahal ni. Pakai senyap gitu. Sebab dia ajar. La ilah. Sehingga akhir, la ilah illallah. Sehingga akhirnya Abu Talib mengaku tetap berpegang dengan agama Abdul Muttalib. Dan dia tidak mahu berkata, la ilaha illallah. Tak saya kata. Matilah dia. Maksudnya mati dalam kafir. Mati tidak Islam. Ha. Memadai juga untuk menyatakan Islam itu dengan kenyataan yang membawa maksud dua kalimah syahadah. Jadi boleh juga. Boleh juga. Maknanya kalau kita pergi dengan hak kenyataan yang kedua ni, orang hak tak saya mengucap dengan kalimah, la ilaha illallah. Kalau dia kata dengan bahasa dia pun tak apa. Ini kalau tengok hadis, hadis kedua ni, ini adalah berdasarkan pada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan dari Abdullah bin Umar. Ba'atsan Nabi sallallahu alaihi wasallam Khalid bin Al-Walid radhiyallahu ta'ala anhu ila Bani Juzaimah. Fada'ahum ila al-Islam. Falam yuhsinu an yaqulu aslamna. Faja'alu yaquluna sabba'na sabba'na. Faja'ala Khalid yaqtulu minhum wa ya'sir. ودفع الى كل رجل منا اسيره فقلت والله لا اقتل اسيري ولا يقتل احد من اصحابي اسيره حتى قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم فذكرناه فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يده فقال اللهم اني ابرأ اليك مما صنع خالد مرتين رواه البخاري اجي طريقني كي تخالد خالد ني dia orang gede orang hebat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menghantar pasukan tentera yang dipimpin oleh Khalid bin Al-Walid kepada Bani Juzaimah. Salah tulis saya bawah. Dia tulis Al-Walid, bukan Al-Walid lagi tu. Al-Walid alif waw waw lam ya dal. Bukan waw alif lam dal. Khalid bin Al-Walid. Ya, terjemahan dia salah saya tak. Betul lah. Jadi bila Nabi Khalid ni pergi ke Bani Juzaimah, lalu mereka diajak kepada Islam. Khalid pun dakwah dulu. Dia tak boleh pergi dulu. Yang pertama sekali kita kena ajak, kena dakwah dulu, baru kita pergi. Mereka tidak dapat berkata dengan baik, kami masuk Islam. Dia tak boleh rakyat. Tak boleh nak rakyat kami masuk Islam. Nak kata aslamna, tak boleh kata. Berkali, tak tahulah puak dia ni terlalu kerah lidah ke mana. Tetapi mereka berkata, kami meninggalkan agama yang dahulu. Sabakna, mana tak sedih hak mula. Nak hak baru. Dia tak kata. Tak saya kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak saya ingat. Kami, lalu Khalid membunuh. Khalid, tak saya kata Islam dia. Kerak, puis putih. Khalid ni kedai dia. Mana nak suka kata Islam juga. Kawan ni tak saya kata. Dia rakyat, dia tinggal hak mula. Ya. Nak baru. Lalu Khalid membunuh dan menawan di kalangan mereka. Dan diserahkan tawanan itu kepada setiap orang. Khalid kata kita igak semua. Hak mana pun saya kata. Igak buat tawanan ni. Dia tidak setia juga. Lalu, saya berkata, hei demi Allah, saya tidak membunuh tawanan yang ada pada saya. Begitu juga kawan-kawan lain. Jadi, rawi hadis lah ceritanya, Abdullah bin Umar ni. Dia kata, aku tak saya bunuh orang ni. Kawan-kawan kita pun jangan bunuh juga orang ni. Sebab dia ngaku dah, dia tinggal hak lama tu. Sehingga kami bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila jumpa dengan Nabi, cerita benda ni, apa jadi? Tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menadah tangan. Nabi kita angkat tangan, berdoa dan bersabda, wahai Tuhanku, aku berlepas diri daripada apa yang dilakukan oleh Khalid. Nabi dua kali Nabi kita boleh. Ya Allah, inni abra'u ilaika mimma sana'a Khalid. Aku berlepas diri daripada apa yang dibuat oleh Khalid. Orang tu mengaku dah dia tinggal agama kafir dia. Khalid pergi bunuh juga. Ha, itu menunjukkan salah perbuatan Khalid tu kerana orang tu mengaku dah dia ikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma lepas ni kita ajar lah dia. Lagu mana mengucaknya, apa tasbihnya. Jadi kurang-kurangnya dia telah mengaku dah. Dia mengaku dah.
Jadi berlafaz dengan dua kalimah syahadat ataupun maksudnya mestilah dengan tasdik yang sempurna dan i'tiqad pegangan yang jazim. Maknanya yang putus. Mana kita faham daripada cerita Khalid ni, walaupun orang ni berlafaz dengan bahasa Melayu, jadi Islam lah dia. Firman Allah Subhanahu wa taala, fa'lam annahu la ilaha illallah. Surah Muhammad ayat 19. Maksudnya ketahuilah bahawa sungguhnya tidak ada Tuhan yang berhak yang sebenar yang berhak disembah melainkan Allah. Jadi nak tu hal diri suruh faham, suruh kata pada tu. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka larasulullah." Wallahu ya'lamu innaka larasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Surah Al-Munafiqun ayat 1. Maksudnya apabila orang-orang munafik itu datang kepadamu, mereka akan berkata, kami mengakui bahwasanya kamu Rasulullah. Orang munafik ini, cerita lain dia. Bila jumpa dengan Nabi, dia kata apa? Kami mengakulah Rasulullah ni. Rasulullah mati ni. Mengaku Rasulullah. Padahal Allah mengetahui bahawa semuanya kamu benar-benar Rasulullah. Tu saya tahu, dah dia Rasulullah. Mengaku tak mengaku pun. Dan Allah menyaksikan bahawa orang-orang munafik itu orang-orang yang bohong. Maknanya kalau sekak mengaku yang mulut saja, jadi tak jadi? Tak jadi. Nah, ini dalil-dalil kita ni. Dalilnya, Tuhan suruh kata tu dengan ilmu. Fa'lam. Bukan kata dengan mulut saja. Kata dengan tahu. Maknanya mulut kata, hati itu kena benar. Nah, itu maksudnya. Jadi kalau munafik ini kata tak kata? Kata Tuhan Rasulullah. Tapi Tuhan rakyat Tuhan tahu. Mungkelawak tu. Mengkata dengan mulut, ya hati tak percaya-caya. Nah, tak boleh. Sesiapa yang ada padanya keyakinan dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menyatakan keyakinan itu juga diterima akan syahadahnya. Jadi kalau dia yakin dah, syahadah dia boleh diterima. Mana dalil dia? Bainama nahnu julusun ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam izdakhala rajulun ala jamalin fa'ana khawu fil masjidi thumma aqalahu thumma qala ayyukum Muhammad qulna hadzal rajulul abyadul muttaqi faqala ibnu abdul muttalib faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qad ajabtu faqala inni sa'iluka fa mushaddidun alayka fil mas'alah fala tajid alayya fi nafsik qal sal amma badalak faqala as'aluka bi rabbika wa rabbi man qablak Allahu arsalaka ilan nasi kullihim. Qala Allahu Allahumma na'am. Qala anshaduka billahi ta'ala. Allahu amurka an tusalli as-salawatil khamsi fil yawmi wal laylah. Qala Allahumma na'am. Qala anshaduka billahi ta'ala. Allahu amurka an tasuma hadha ash-shahr min as-sanah. Qala Allahumma na'am. Qala ar-rajulu amantu bima ji'ta bihi wa ana rasulun min wara'i min qaumi. Wa ana Dhimam ibnu Sa'labah akhu bani Sa'd ibn Bakar rawahul Bukhari wa Muslim. Ha ni tak cerita dia. Cerita dianya seorang laki-laki mari daripada Bani Bakar. Mari jumpa dengan Nabi nak tanya tentang Islam. Ha, jadi mukadimah dia sedap dengan molek. Sedang kami cerita rawi hadis ni, sedang kami duduk bersama-sama Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam masjid. Tengah Nabi duduk dalam masjid, tiba-tiba masuk seorang yang menunggang unta. Dengan memasukkan untanya ke dalam masjid. Hebat benar dia. Sekali dengan unta-unta masuk dalam masjid. Masjid bukan ada kapek masa tahu. Masjid tanah gitu ya. Dan kemudian menambat akan talinya. Tambak tali unta dia tepi. Tak kata-kata hebat benar sekarang ni. Orang kapur benar kan ni. Kemudian dia bertanya, mana dia Muhammad? Orang kafir. Ha, kalau kita nak tanya, orang kafir boleh tidak mari? Kalau nak jumpa ustaz masuk masjid boleh? Ni Nabi tak ambak tobi orang ni. Ada agak kau berapa, betul dia tu orang kafir. Tidak Islam. Patut Nabi kata, tobi, kita kecek luar. Tak. Nabi benar dia masuk. Ha, ini dalil. Bahawasanya orang kafir tu boleh masuk kalau ada hajat lah.
Masjid Pak Kitalan di Kuala Lumpur mana tu, orang kafir masuk juga, masuk ambil gambar. Ada ajak gapo, ajak pun gambar ya buat dia. Dia pakai baju sikit luar tu. Pakai seluar luar pendek tu, pakai luar panjang sikit. Gitu je lah. Nunggu masjid jadi tempat pelancongnya lah ni. Jadi cerita kitanya, dia bertanya, mana dia Muhammad? Lalu kami menjawab, itu dia yang putih. Hak putih dan bersandar tu, sudah Muhammad. Lalu dia bertanya, awakkah anak Abdul Muttalib? Mana dia dengar dah ni, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Dia panggil tok dia selalu. Mu anak Abdul Muttalib ke mana cucu dia kata. Lalu Nabi SAW bersabda, ya, saya. Dia nak pasti lagi takut tukar Muhammad lain. Ke Muhammad lain banyak lagi. Tukar pula kan susah pula. Muhammad bin anak Abdul Muttalib. Lalu dia berkata, aku ingin bertanyakan kamu. Saya mari ni nak Muhammad nak tanyamu. Dan janganlah terasa marah terhadapku sekiranya berkasar dalam perkataan. Kita ni kan. Orang panggil beradab lah tu tak? Amo nak tanya ustaz ni tapi maaf lah kalau kasar bahasa tak kena soalan. Jadi orang ni pun beralu juga Muhammad nak tanya soalan ni tapi kalau salahnya kasar sikit minta maaf lah. Engkau orang kapur ni masa dia dah kecik tak berlapis. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanyalah apa yang terasa padamu untuk ditanya. Mu nak tanya apa tanya? Tak apalah. Kerah kau kerah lah. Kasar-kasar lagi. Tanya boleh. Lalu dia berkata, aku bertanya padamu demi Tuhanmu. Dan Tuhan orang yang terdahulu daripadamu. Tak. Tuhanmu ni Tuhan orang dulu lagi. Pakai asal. Mana dia ni ngaji. Joh ni. Dia tahu dah mana. Adakah Allah mengutuskan menjadi Rasul pada semua manusia? Tuhan fatamu jadi Rasul. Rasulullah SAW bersabda, ya Tuhan, latih aku jadi Rasul. Dia bertanya lagi, aku bertanyamu demi Allah. Adakah Allah menyuruhmu sembahyang 5 waktu sehari semalam? Tuhan suruh kamu sembahyang 5 waktu. Betul, Nabi kata. Ya. Dia bertanya lagi, aku bertanya demi Allah. Adakah Allah menyuruhmu berpuasa sebulan dalam setahun? Dia pun jawab Nabi SAW, ya. Seterusnya dia bertanya, aku bertanya demi Allah. Adakah Allah memerintahmu mengambil sedekah, zakat daripada orang-orang yang kaya supaya engkau bahagikan pada orang fakir? Rasulullah SAW menjawab, ya. Betul berlaku soalan dia tu. Dia ngaji dah ni. Kemudian orang itu berkata, nah dia tak tanya bab haji, pasal apa? Pasal apa tanya bab haji? Boleh jadi haji ni, amal yang terakhir sekali Nabi kita buat. Sebelum Nabi kita wafat, beberapa bulan saja. Jadi boleh jadi orang ni mari 10 tahun tu, belum haji lagi. Lepas tu dia tanya bab haji. Tak tanya. Dia tanya sekat puasa ya. Sekat zakat. Jadi bila Nabi jawab semua yang dia tanya tu kena belaka, kemudian orang itu berkata, saya beriman dengan apa yang kamu bawa, dan saya adalah utusan kaum saya. Nama saya ialah Dhimam bin Sa'labah dari kabilah Sa'ad bin Bakar. Dia sebut bawa ayat nama. Jadi, kalau kita lah ni orang nak tanya, kena ayat nama dulu. Jadi boleh juga ayat nama ke dia pun tak apa. Jadi Nabi kita bila masuk Islam, dia pun ayatlah dia ni wakil daripada kaum dia. Mari nak mengaji, kalau betul, pas ni nak ayat. Mari sekapa mari. Jadi dia mari nak pasti dulu. Hak atas mari ni, hak tak lebat dah lah ni, hak reti dah ni. Mereti berunding. Jadi, mengucap dua kalimah syahadatlah menjadi syarat untuk dilakukan hukum di dunia. Berhubung dengan seorang Muslim seperti perkahwinan, berimamkan sembahyang, disembahyangkan apabila mati, dan juga ditanam di perkuburan Islam, selama seseorang itu tidak melakukan perkara-perkara yang membatalkan iman. Mana kita perhati sini? Apabila orang itu mengucap dua kalimah syahadah, maka dia sudah masuk Islam secara zahirnya. Pasal itulah bila orang mengucap dua kalimah syahadah di jabat qadi, tok qadi akan nikah. Boleh lelaki dia. Lepas menikah boleh tok lelaki, boleh bini lah dia. Islam tak lah kawanan lagi. Mengucap baru tu. Jadi walau macam mana bila orang mengucap dua kalimah syahadah dia mengaku dia Islam, kita kena kerja buat dengan dia sebagai seorang Islam. Kalau dia mati kena tanya di kubur orang Islam, kita kena semayam mayat dia, itu perbezaan dia. Jadi adapun orang yang tidak berikrar, tak mengaku ikrar tu, dengan dua kalimah syahadah kerana keuzuran. Kalau tak mengaku kerana tak uzur, selesailah masalah dia, dia tidak Islam.
tapi tak mengaku ni kerana uzur. Seperti bisu. Orang bisu nak kata mana? 25 syahadah. Tunjuklah kata tu hasil. Ya, lah. Ataupun mati setelah beriman, tetapi sebelum sempat mengucap 25 syahadah, maka dia mukmin. Dia beriman dah, percaya dah. Mari nak mengucap 25 syahadah, nak lagi lafak daripada Tok Qadhi. Eksiden kereta, mati situ. Sedangkan dia turun rumah ni, dia kata, saya nak pergi dapat Qadhi, nak pergi masuk Islam. Kira dia orang Islam. Pasal dia niat turun, dia lah. Walaupun tak ada kata. Adapun orang yang mampu dan mempunyai masa untuk berikrar dengan 25 syahadah tetapi enggan mengucapkannya. Kalau orang ni mampu, kecek molek, masa pun ada, tak usah kata juga. Apa jadi? Kalau sekiranya keengganan ini kerana engkar, tak mau ni kerana dia engkar, maka dia kafir. Kerana soal hatinya bukan menjadi urusan kita. Dia kata, saya percaya dah. Ada Tuhan. Mengucap. Selesai. Jadi soal hati bukan soal kita, soal tu. Tuhan nak buat lelaki orang ni. Orang ni kalau mati, tak mengucap, walaupun dia kata dia beriman, soal tanah, di kubur orang Islam. Nah, itu cara. Tetapi kalau hatinya membenarkan Islam dan hukum-hukumnya, maka menurut kaul rajih, dia berimankan di sisi Allah dan tidak boleh dilakukan muamalah ke atasnya sebagai seorang Muslim kerana tidak diketahui imannya. Mana dia dengan Tuhan, walaupun kita tanya jarak pun, kalau dia betul-betul beriman, mengakuk balik ke kubur orang Islam. Istilah orang jarak lah. Tak lah maknanya, dia dengan Tuhan lah suah situ. Yang pentingnya, dia beriman dengan Allah SWT. Kita sebagai manusia, tak boleh nak hukum dia beriman kerana tak ada saksi. Dia tak berlafaz. Sesungguhnya apa yang tersebut di atas, ialah kepada orang-orang yang mahu menganut Islam. Adapun mereka yang dilahirkan daripada orang-orang mukmin, maka dianggap mukmin selagi dia tidak melakukan perkara yang membatalkan iman. Saat ini orang bawa masuk Islam. Kalau orang Islam dah, beranuk kuah-kuah saat ini, kira Islam dah dia. Pasal mak ayah dia sudah Islam. Mana saat ini? Iman, Islam dan 25 syahadah tu semua sekali menunjuk. Dia kena rangkul sekali, tak boleh pisah. Kalau ada Islam saja secara zahir, iman tak ada, Tuhan tak terima. Kalau ada iman saja tak ada Islam, orang pula tak boleh terima. Mana tanda mu Islam? Iman. Mana tanda? Tak ada. Pas nak muamalah macam mana dia? Jadi dia jalan sekali. Iman, Islam, kau paling atas sekali soal lagi, ihsan. Kau ni orang panggil paling tinggi sekali. Jadi beberapa masalah yang berhubung dengan mengucap 2 kalimah syahadah, ini perbahasan kita yang seterusnya insya-Allah.